Rukun salat yang seterusnya adalah tahiyat ataupun tahiyat akhir. Membaca tahiyat akhir juga hendaklah dipelihara segala bacaannya. Lafaznya adalah At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatulillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Semasa duduk tahiyat awal dan tahiyat akhir, disunatkan supaya tangan yang kanan digenggamkan dan melepaskan telunjuk dan mengangkat jari telunjuk tersebut semasa mengucap perkataan illallah, yaitu ashhadu an la ilaha illallah. Semasa menyebut perkataan illallah, maka diangkat jari telunjuk dan mata memandang ke arah jari telunjuk, mengesakan ketuhanan Allah Subhanahu wa taala.